Ada banyak hal yang telah dilalui setiap orang di tahun 2018. Tentunya, menjelang akhir tahun dan menyambut tahun 2019, beberapa orang perlu memiliki resolusi sebagai tujuan hidup atau rencana pencapaian. Agar tahun depan menjadi lebih bermakna, apalagi soal cinta. Dilansir Zodiak ID, ini resolusi cinta yang sebaiknya dimiliki setiap zodiak di tahun 2019 agar hidup lebih berwarna. 1. Aries, lebih sabarlah menghadapi pasangan. Memang sulit menekan gejolak dan energi yang membuncah, namun bersabarlah. Akan ada waktu yang tepat untuk memulai segalanya. Sadari bahwa rencana yang memaksa seringkali tak sejalan dengan rencana hidup pasangan. 2. Taurus, keluarlah dari zona nyaman. Terlalu sering melakukan hal sama berulang kali akan membuat pasangan bosan. Perlu lebih sering mencoba hal baru agar percikan cinta tetap menyala di antara kalian berdua. Belajarlah keluar dari rutinitas dalam hal cinta. 3. Gemini, resolusi untuk Gemini adalah menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Tak perlu terlalu giat mencoba banyak hal baru sekaligus. Selesaikan satu per satu dengan santai. Seringkali hal-hal sederhanalah yang akan diingat dan lebih dihargainya. 4. Cancer, berhentilah mempermainkan perasaannya. Hubungan cinta yang baik butuh keseimbangan. Memahami perasaan memang keahlianmu, namun jangan lantas memanfaatkan pasangan yang tak enak hati. Jangan membuat hatinya melayang kemudian dijatuhkan. 5. Leo, mundurlah sedikit, jangan selalu memegang kendali. Pasangan juga perlu punya andil menyetir hubungan kalian. Kurangi sikap superior dan memimpin. Jangan berjalan di depannya, berjalannya beriringan berdampingan. Dengan gini hubungan akan seimbang. 6. Virgo, ungkapkan apa yang ada di pikiranmu. Zodiak Virgo, jangan menyembunyikan perasa atau hal yang ingin sekali diutarakan. Pasangan tak akan mengerti dengan sendirinya karena ia bukan peramal. Jadi jika ada hal yang ingin disampaikan, katakan. 7. Libra, belajarlah berkata tidak. Tidak semua hal harus disetujui atau diiyakan. Terkadang beberapa hal perlu ditolak jika itu memang membuatmu tak nyaman atau mengganggu pikiran. Hubungan akan lebih bahagia jika satu sama lain saling menghargai kepentingan masing-masing. 8. Scorpio, berhenti mengkritisi pasangan berlebihan. Jangan sampai sikap cerewet dan menuntutmu ini justru mengganggu hubungan cinta yang sudah dibangun lama. Untuk Scorpio yang single, lebih terbukalah agar bisa membuka lembaran baru. 9. Sagittarius, lebih hati-hatilah bicara. Setongakli kata-kata bisa menyakiti hati, bukan hanya pasangan tapi juga sosok yang ingin mendekat dan berusaha masuk dalam hidupmu. Seringkali terlalu jutek akan membuat percikan cinta itu mati sebelum tumbuh. 10. Capricorn, percayakan pada pasangan. Capricorn perlu belajar percaya bahwa pasangan mampu melakukan hal yang ia ragukan. Jangan terlalu mengkhawatirkannya, dampingi saja dan pantau dari jauh, segalanya akan baik-baik saja. 11. Aquarius, resolusi cinta untuk Aquarius adalah lebih berani mengambil tindakan lebih dulu. Diam di tempat tak akan membuahkan hasil. Menemukan jodoh tahun ini, maka beranilah mengambil inisiatif. 12. Pisces, menikah mungkin resolusi terbaik untuk Pisces saat ini. Sudah bukan saatnya lagi menunggu lebih lama. Jika segalanya sudah klik, tak ada salahnya menempuh langkah maju ke jenjang yang serius. Karena terlalu lama pacaran juga tak baik. Itu sekian resolusi cinta yang perlu dimiliki setiap zodiak di tahun 2019 nanti.
Apapun resolusi cinta yang ditentukan, pastikan bisa mencapainya tahun depannya. Sekian prediksi cinta tahun 2019 untuk 12 zodiak. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih.